Nah, sebelum pada nak baca ayat kedua, mari kita tengok minggu sikitlah. Duk sedia nak baca pada minggu baru ni tapi habis masa. Kita ambil masa boleh 10 minit atau 15. Gapo ni? Ni ambil di dalam hadis Sahih Bukhari disyarah oleh Ibnu Hajar Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama dia Fathul Bari. Hak ni dia duduk dalam juzuk yang ke-14. Ya kita ni dia neskah ke dia ni yang mari banyak belah, 7 belah kulit. Ni dalam juzuk yang ke-14 tu tak ada kialah juzuk mana-mana pun dia kitab dia mengikut keadaan, kadang-kadang ubah cara tobok buat huruf besar, huruf kasar, jadi bawa jadi jilid banyak. Kadang-kadang tambah taklid buat jadi. Walau gana pentingnya bab nak cara dalam babud du'ai ba'das salat. Tu Imam Bukhari bila dia nak umari hadis tu dia buat tajuk dulu babus salat babud du'a ba'das salat. Belum pada dia mari babud du'a fis salat. Ini bab pada menyatakan berdoa di dalam sembahyang. Buat mari hadis. Lepas tu mari pula bab yang kedua, bab yang ketiga, ini bab pada menyatakan berdoa selepas sembahyang. Berdoa selepas sembahyang. Karena ada juga setengah-setengah saudara kita tu kadang-kadang siapa mentabak murih nak dia berdoa lepas sembahyang. Kadang-kadang pas kita orang tak tahu ni kok aku mana. Bacalah hadis hak turut kanak kita nak tu. Jadi jadi supa kata hak balik tak doa tu ada hadis, hak balik dok doa tak ada hadis gapo sekali. Lalu itulah kita orang tak tahu tinggal ngatu turut mata-mata turut gitu. Pakai kata ko mana pula ada muhai ko mana pula ada. Hamba. Jadi salah eboh. Ni dapat nyanyi kita orang awal. Habis tu nak jujur hak yang pahal tu baru tak apa. Hak dok buat dah kena dah, molek dah. Ha dia kata gini, ha ni jatuh jalan balah ni. Hak tu jalan balah tu capur mari boleh masuk jalan, tak ada selisih jalan sekali. Tapi dah kita royak tak kena jalan, bunyi kata hak dok buat mari tak kena. Ha tu jadi rasa tak kena hak dok buat, bukan tak kena kita. Orang tua aku dah ajar tak nak tok guru aku tu tak kena, tak kena boi naik pakon. Ai perasaan kita lah kenanya. Lain lu. Punah di dalam ke panggil. Benar sikit ya. Lalu tu kita kembali mari. Nah, supaya kita berdengar nanti. Selepas pada yang mari, babu doa fi salah. Bab cakap doa dalam semaya. Berapa tepat doa tepat di dalam semaya? Setelah dia umai hadis mari, dia kata wa muhassilu ma thabata anhu min al-mawadhi' allati kana yad'u fiha dakhil as-salah sittatu mawaqin. Maknanya kesimpulan kutip-kutip daripada hadis dia kata ternyata bahawa tempat yang berdoa di dalam semayat belum nak kata doa lepas. Dalam semayat terdapat enam tempat. Mana we? Al-awwalu aqibat takbiratil ihram. Bila kita takbir Allahu akbar semayat fardu asar. Situ tempat doa. Tapi kita dah makruf dengan doa istiftah, doa iftitah. Maka dia banyak doa-doa tapi hak galik kita nak bawa Allah akbaru kabira walhamdulillah katsiran siapa wajah tu. Pada di antara doa lain Allahumma ba'id baini wa bain nakhataya ya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Nabi berdoa, ya Allah kamu jauhkanlah aku antara aku dengan dosaku, minta jauh supaya masyriq dengan maghrib, balik timur, balik timur, balik barat, balik naik, balik jatuh, sungai jauh tahu mana mu pejauh aku dengan dosaku sepatu. Tengok Nabi berdoa ketika mana tu? Ketikanya lepas takbiratul ihram. Ini jari kita bawa deh. Doa ni jari kita bawa. Bukan tak ingat kat tengah-tengah tu deh. Baiklah ada doa tu. Nanti pada hadis. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khata min khatayaya kama yanqa thawbul abyadu minad dana. Sepada baca doa banyak. Tu satu tepat di dalam semaya doa. Yang kedua, al-hadithus sani, tempat yang kedua. Itu sabit pada hadis Bukhari. Hadis Imam Bukhari Muslim riwayat daripada Abi Hurairah tentang Nabi berdoa lepas takbir ihram. Hadis yang kedua, tempat berdoa yang kedua iaitu pada i'tidal. Kita rakam, sami Allahu liman hamidah. Di i'tidal tu sabit pada hadis di si Muslim riwayat annahu Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ketika dia i'tidal tu doa apa? Allahumma tahhirni bis salji wal barad wal ma'i bari.
Sami Allahu liman hamidah kita buat rabbana lakal hamd nyak tu deh. Ha tu dia. Banyak ada doa lagi di antara dia bawanya, ya Allah, kamu sucikanlah daku ni dengan air salji. Air embung hok turun mai beku himat. Ha wal barak air embung hok basa beku di atas turun berat supaya dia batu. Dan ma'il bari air sejuk. Kamu cuci aku ni dengan air sejuk. Ini semua balagh. Nah, ayat tu dua tempat Nabi berdoa di dalam semayang. Nah, kita pun ada dah rabbana walakal ham. Tapi rabbana lakal ham. Itu dia. Nah. Yang ketiga fi ruku'i, dalam rokok tempat doa. Nah, wa fihi hadis Aisyah radhiyallahu anha riwayat, adalah Nabi SAW banyak duk baca dalam rokok dan sujudnya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma wufilli. Tapi kita tak ada dari semayang jemaah saat ni tu. Tak apalah ingat taruh tempat nak guna bila semayang sunat. Kerana tak ada berikir dengan orang lain. Tapi kita semayang sunat, kadang-kadang raja tahajud ke qiyamul lail, tak ada sakut dengan orang lain. Doakanlah. Tapi dia kita jemaah ni, dia duk ada wajib kita makmum, tabah imam, dia duk sengih lama. Balik imam pun nak bina tah takfih, nak perengih ala pada. Balik kita makmu wajib turun imam. Sebab tu tak ada nama hak lain tu. Sekadar ambil hak. Subhanallahazim alhamdulillah tiga deh. Ni doa dia. Subhanallah subhanakallahumma rabbana wa bihamdik Allahumma ufili. Maha suci engkau ya Tuhan ya Allah, dengan puji engkau ampun olehmu bagi aku. Berapa dah tak ni? Lepas takbiratul ihram dan dalam rokok sujud apa nama ni ya tidak tiga tempat dah. Ar-rabi'u yang keempat fi sujud, dalam sujud. Wa huwa aktsaru ma kana yad'u fi, dan dalam sujudlah paling banyak Nabi berdoa. Kadang-kadang hang Aisyah tengok Nabi dak semayah tu tengah malam. Aisyah jaga tak ada Nabi tepi dia. Bangun matak gagal ya maya gelak. Matak gagal. Nampak dak cerita Nabi. Dia dak tengok. Nampak dia terhita je, dia tengok. Oh lama dia sujud. Aisyah mari. Eh mati ya pun Rasulullah. Sujud lama. Tak ada ni akak kepala tu suka atau mati dah apa. Munasabah kata Rasul mati dah sujud ni masa munasabah dah itu kan. Mati. Lalu Aisyah pun bangun. Gigang-gagang. Fah temu jari. Di tepuk atas jari dia. Dia gerak jari. Aisyah pun mari tidur tepat. Jadi ya. Tu dia. Lepas tu bawa Nabi sudah risalah. Kan no Aisyah munduk gagal cari apa? Munggu tak takut kugi rumah mak lain ke? Ya pasal orang mak ramah sejoi. Takut munggu gigi gila lain ke mana? Jok ya Rasulullah demi Allah bukan gitu. Ndak tak kala mo dak tengok Rasulullah dak sujud lama agama kau mati Rasulullah. Dah muka munasabah Rasul ni matilah sujud. Agama kau gitu lalu tu gigi dama dah bergerak. Tak ada apa. Bukan tak ada litah kau tu Aisyah kata. Gitulah dia kata, ajar cara banyak di dalam sujud tu doa. Kalau tersemaya tengah malam gapo gak, dah ada doa, dah ada sujud doa cakap. Nak doa gapo ada kiralah. Tu berapa dah? Empat dah dalam semaya. Al-khamisu yang kelima. Baina sajdatain. Di antara dua sujud mana dalam duduk antara dua sujud. Waktu kita dah berdoa dah Rabbi fili warhamni dah. Jalan tu. Allahumma fili. As-sadisu yang ke-6 fit tasyahudi, di dalam tasyahud dalam tahiyat, yakni di akhir tahiyat lepas dah kamu solat gapo itu ini, boleh doa. Hak ni kalau kita sembang doa pun tak ada masalah. Tak mewi salat pun dia apa nama boleh saja nak doa apa yang kena. Tak mesti turut tak mewi, kerana tak mewi salat terpecah daripada jemaah, maka boleh dia nak doa panjang sama tarawih tu pun kau wisalah tak ada apa. Tu tepat doa. Dia panggil akhir sembahyang. Nah, duburus solah mana akhir sembahyang. Lima tempat tu. Lepas tu dia kira-kira dia periksa dia lagi. Syekh kita ni kata dapat ti ada lagi. Wa kana aidan, ada juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yad'u fil qunut. Dia berdoa dalam qunut. Ada setempat lagi. Pasal ni doa dalam i'tidal. Dalam qunut ada setempat lagi. Jadi tujuhlah pula dah. Dalam qunut dia berdoa. Apa qunut pun tak ada ayat qunut pun sini. Qunut subuh, qunut witir. Dia dua situ. Apa atas kau yang mengatakan sahabat sunat subuh? Benar, kunut subuh, kunut witir. Atas kau yang kata kunut subuh tu dinasahkan. Kunut subuh tu dinasah. Hanya kunut witir. Itu khilaf korak tu dia panggil.
mazhab lain, setengah mazhab dia kata kunut subuh tu Nabi baca dah sebulan bila turun ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatubu alaih sampai akhir Nabi berhenti. Mana kunut tu dinasahkan. Nabi baca sungguh tapi berhenti. Maka balik Syafi'i kata hak berhenti tu kunut nazilah. Hak Nabi baca tiap-tiap pas zuhur semaya asar. Zuhur asar mengarik insya subuh lima je semaya berlaku. Dia baca kunut berlaku. Manakala turun ayat tu Nabi berhenti daripada lahir daripada ayat tu, maka Nabi berhenti baca kunut. Hak berhentinya ngarik isya, zuhur, asar, ngarik isya. Ada hak subuh Nabi baca sampai mati. Ha, jadi kok tu. Jadi kekal hak kita dalam mazhab Syafi'i dah bawa kunut. Sebab riwayat kata bapa mati, hak nasah buku nun. Kenapa? Karena Nabi baca kunut nak marah dan sedih atas demo bunuh puak-puak kori 70 orang. Demo mai minta tok guru suruh pergi mengajar. Ya tadi mula tanya orang, demo nanti serai tengah jalan mati. Tinggal seorang lari lepas kulit oyak Rasulullah. Marah Rasulullah demo minta maaf, silap gini-gini. Dia orang pandai moda. Silah Rasulullah pemaaf. Rasulullah sifat pemaaf. Dia moyak gitu tak apa selalu ya sifat dia. Degak dia mau minta lah di kampung kami tak ada guru nak mengajar. Minta lah hatta guru-guru Quran guru. Nabi hatta 70 orang qira. Bila gi dak kampung ada hak ganah nyelikung serah habis mati. Siapa beritahu Nabi sedih atau Nabi berdoa. Ha berdoa minta itu hal balak. Tapi dia sebulan tu have turun ayat. Hei Muhammad bukan kerjamu. Buku dok minta gini ni bukan kerjamu. Atau apa Tuhan nak terima taubat dengan Tuhan taufik. Atau kalau dia tu mati dia tak taubat Tuhan akan menyiksa. Ha ni ha Tuhan mu sedek ganggu Nabi punya. Ha ni rada orang atas saya jangan awak mudah. Tak cikik gok. Ya Allah minta hujan ni. Jangan kita rada orang atas ni jangan. Orang bawah tak apa pada dengan dia. Yang nak tak boleh. Ha tengok tu. Bo tak kalau turun ayat tu Nabi berhenti. Maka hak berhenti mana? Kunuk doa minta binasa atas puak yang bunuh qura tadi. Ada pun kunuk subuh Nabi bawa siapa mati. Ini mazhab Syafi'i duduk situ. Sebab kita tak ada kunuk dah ni. Apa tu kadang mata saya kunuk juga. Janganlah berhenti lagi dulu. Kadang-kadang jadi holo tarik. Ah kamu ah kamu tu empat berat tu. Nah, dia ada berhenti situ nah. Ah berapa dah? 7. Yang ke-8 ada soal lagi. Wa fi halil qiraati iza marra bi ayati rahmah sa'ala. Ha tengok. Nabi bila dia baca Quran. Baca Quran, temu tempat ayat cakap doa ayat rahmat. Ya, beradu doa minta rahmat. Sambung baca Quran pula. Baca Quran wa iza marra bi ayati azab. Bila doa ayat azab, ayat cakap azab. Dia beradu minta berlindung wa iyazabilah min zalik. Auzubillah. Pasti sambung baca Quran. Ha, jadi ketika baca Quran pun dia doa. Mana? Dalam semayan. Kalau dia kecek dalam semayan. Ha, itu dia. Habis itu. Ha, lepas tu. Babud du'a ba'dah salah. Ha, ini bab cakap berdoa lepas semayan pula. Ha, ini setengah ada bergaduh dah. Doa lepas semayan. Berdoa berdoa. Mudah berdoa. Mana Nabi tak berdoa. Ha, sorang-sorang pun. Nabi tak berdoa. Lalu tu Imam Bukhari buat tajuk lalu dah. Babud du'a ba'dah salah. Ayin maktubah. Ha, itu tafsir. Ibn Hajar tafsir. Ini bab pada menyatakan berdoa lepas sembahyang. Ya wa'i tajuk gitulah dah Imam Bukhari. Dari kitab dia. Lepas tu. Al-Hafiq ni katakan. Wa fi hadhihi tarjamah. Kepala tajuk yang kata bab cakap berdoa lepas sembahyang. Raddun. Ini nak rad. Nak tolak ala man za'amah. Atau orang yang sengkau kata anna du'a ba'da salah la yushra'u. Ada orang dok kata doa lepas maya tak dituntut, tak disyarak sekali. Maka ni tengok Imam Bukhari wa babud du'a ba'da salah. Pakak nak rah orang kata tak ada suruh doa lepas maya. Ha, itu dia. Bapa dia kata tak disuruh doa lepas maya, mutamassikan bil hadis allazi akhrajahu Muslim. Ada semati. Kerana dia berpegang dengan hadis yang telah mengeluar oleh Imam Muslim dari kitab sahihnya, gu kitab ni lah. Riwayat daripada riwayat Abdullah bin Haris an Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah riwayat kata adalah Nabi SAW kana iza sallam, apabila dia beri salam la yasbutu, dia tak duduk tetap di tempat semaya illa qadra ma yaqulu,
Malaikat sekadar baca Allahumma anta salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram amin. Maka zahir hadis ni, zahir hadis lagi. Zahir hadis nampak kepada kita tak doa. Sahabat Aisyah wayak kata adalah Nabi bila dia beri salat assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi, dia tidak duduk di tempat semaya, malaikat qada Allahumma anta salam wa minkas salam astaghfirullahalazim apa sikit bangun ke mana tempat dia berdoa. Zuhailah kata tak ada doa lah. Ha, dia pergi dengan hadis tu. Maka syekh kita Ibnu Hajar tua apa tu hari ini dia katakan nah, wal jawab, wal jawab daripada pegangan mereka tu annal murada bin nafyil mazkuri, bahawa dikehendaki dengan hak nafi tersebut mana tak duduk malaikat qada baca Allahumma anta salam mana mata bangun gi hal arti tak ada doa doa lah pasal oh hak nafi yang tersebut tu nafyustimrarihi jalisan ala hayatihi qabla salam illa biqadri ma zukira hari mula insyaallah. Nabi dia tidak duduk tetap malaikat qada Allahumma anta salam. Yakni maknanya hak nabi tu nabi apa? Nabi duduk berpanjangnya duduk atas kelakuan tu sebelum lepas pernah sebelum salam. Bukan kita dalam baca tahiyat duk rupa apa? Rupa tawarruk. Nah, rupa tahiyat akhir dia, duk rupa lah tu. Sudah assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi dengan aku potong lagi dah tak ada ubah lagi kaki-kaki pun ha qada tu lepas tu baru dia ubah bukan kata hadis tu menunjuk tak bangun kita ada berdoa dak ha lepas pada wisala tu dia tak duduk lagi qada Allahumma anta salam astagfirullah halang ni riwayat lain pula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah riwayat lain pula Allahumma anta salam ha riwayat ni sudah tak duduk malaikat qada tu yang duduk atas kelakuan tahiyat tu qada tu patu ubah paling hendak kepada sahabat ha gitu eh bukan kata pah bangun dia tak ada berdoa nak ambil dia hadis tu dalil tak berdoa tak boleh ha tu dia faqad sabata dengan dalil ada hadis lain pula ayat kata kana nabi idza salla apabila dia selesai daripada solat ka aqbala ala ashabi dia berhadap di atas sahabat ha tu dalil kata bukan bangun di selalu berhadap atas sahabat qala ibnul fayuhmalu ma warada min ad-du'a ba'da solat maka ditanggunglah hadis ha hak datang waris daripada berdoa lepas sembahyang tanggungnya ala annahu kana yaquluhu ba'da an yuqbila biwajhihi ala ashabi tanggung atas hak dok wirid lepas daripada yang paling lepas pada yang paling hari ha hatu hak dok lepas dah paling tu ha tu dia tipu gitu ha sabit inilah nak ayat kana weh ha paling nak ipahnya wirinya kata hak orang tua kita dah ajar kita lepas maya aja bawa wirid lepas wirid aja berdoa sudah berdoa maya sunat. Ha, lepas tu juga, ha, tak apalah. Ya ajar nak pergi kita lekat tu. Ha, jadi amalan kita. Itu kena dah. Ada apa-apa dah. Terhengar-hengarnya, bila kita belum ngaji dengan cara berkitab, kita tak tahu di mana tempat dia ambil. Dan kalau dia royak situ-sini pun kita tak pandang lagi dia tengok. Pakai dia ajar so kita bawa. Hengar setengah-setengah guru tu, ya ajar anak murid dia dengan buat jadi unel-unel. Ha, lepas maya, tak benar turun. Ha ya buat jadi unai-unai gitu. Apa nak ilkat kita? Lepas semaya satu kena jemaah. Siapa tak jemaah kalau tak uzur dia-dia. Ha bila sudah semaya dah jangan turun selalu. Kena wirid dulu. Lepas doa baru boleh turun. Timur kita bergelisah lah weh. Hak pesan dah sudah pak beruh. Apa turun selalu. Lepas bila tak kata tak boleh turun. Kena lepas wirid. Pasal wirid panjang pun gelisah lah kitanya. Ha uzur tak apa. Ha buat uzur. Lepas kena tiga kali tak ada uzur semua. Tak rupa kena. Macam perut semua kan. No ni. Gitu tak? Ha, jadi nak ajak anak tu? Ya nak ajar kita lekat tu. Bawa kita lekat dah. Lepas tu kita tak boleh nak ajar dia tu guru kita tu. Dengan cara kita, dengan cara apa. Tak tahu lagi di mana tempat tak tahu. Mari dia rakyat tu. Nabi tak doa. Nabi tak doa wirid. Ha, sudah tak kena. Ha, ni tempat jadi. Bila bos tengok. Kena dah. Tu rakyat gitu. Kita dah bawa. Tak ada apa-apa. Bawa klik semula lah. Tak ada apa. Tak ada masalah apa. Ha, gitu. Nah, ini pedah. Jadi... Ha, itulah dia. Lepas tu dia mari perkata Ibnul Qayyim.
Qala Ibnul Qayyim dalam kitab nama Al-Hudan Nabawi, nama kitab Ibnul Qayyim tu, dalam kitab dia tu. Saya deh, nampaknya masa kita ni untuk nak ada kitab yang kedua tu, hak ni kita sambung sekali lagi insya-Allah. Ha, yang kepanjang juga tu dekat dengan semuka, dekat kecek han, tapi kesimpulannya berarti dulu. Insya-Allah kita sambung minggu depan, nak doari pada nakah hak perkataan Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Hudan Nabawi dan ditakrir oleh syekh kita ni sebagai sambung di atas tu. Ha, itu dulu supaya kita ambil kitab yang kedua.